Jangan pernah berkata kau akan
hati resah, seribu ragu datang memaksaku. Rindu semakin menyerang, kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk. Kau
jauh sudah aku melangkah dalam menggapai impianku. Ketika kau tak ramah di saat rindu mencekam, haruskah diri luput dari mimpi sedangkan dirimu masih tetap sendiri? Entah apa kau cari, izinkan kehadiranku dalam kesunyian dirimu. Janganlah kau sangsikan betapa tulus cinta kasihku untukmu. Tiada harapan yang kau damba di sana, kini cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti impianmu yang hilang. Izinkan kehadiranku dalam kesunyian dirimu. Janganlah kau sangsikan betapa tulus cinta kasihku untukmu. Tiada harapan yang kau damba di sana, kini cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti impianmu yang hilang. Tiada lagi harapan yang kudambakan, cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti impianmu yang hilang. Cerita kisah sedih sekuntum bunga yang tak ingin layu di tangkainya. Mekar tumbuh di tengah hutan, tiada kumbang yang ingin datang, banyak duri-duri mengancam. Sayangnya pasti
ditelan masa. Jangan lagi bisa. Masih tahan. Tahan. Lagi. Tahan. Ya ini apa? Tahan.
kepadanya. Diring gemuruh angin meniup daun-daun, alam yang jadi saksi kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hidup. Oh angin malam, bawa daku kepadanya. Thank you.
yang mendengar. Burung cembala terbang bermain di derunya air. Suara ambing hangatkan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Camat Cidarja dalam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Sekcam. Yang kami hormati pada para kasih kasubag yang ikut mengkawal dana study tour perangkat desa se Kecamatan Cidarja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa taufik pada hidayah pada kita semua serta hidayahnya, dan sudah barang tentu kita sampai di sini dalam keadaan sehat dan afiat. Marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam Allah semoga senantiasa disampaikan pada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Amin. Dan full musik nanti pada acara ini ada sedikit penyampaian dari beliau Bapak Rasimin selaku panitia family gathering apa-apa ini ya, pesiran atau bintek ya. Dan karena ini saya mohon pada Bapak Rasimin untuk menyampaikan sepatah kata penyampaian informasi untuk kegiatan hari besok. Pada Bapak Rasimin dimohon naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Cidarja yang mewakili beliau Bapak Sekcam beserta rekan-rekan dari kecamatan, yang kami hormati teman-teman panitia, bintek, perangkat desa dan kepala desa se-kecamatan Cidarja, teman-teman kepala desa se-kecamatan Cidarja, dan semua perangkat desa juga se-kecamatan Cidarja. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam pagi hari ini kita dapat berkumpul ini di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa juga kita nantikan pertolongan syafaatnya besok di Yaumil Akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana malam hari ini sampai besok pagi, sampai kita finish di masing-masing desa. Sebelumnya kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pelayanan kami panitia bintek Kecamatan Cidarja banyak kekurangan, banyak kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik dari kami pribadi atau mungkin dari anggota panitia yang sejumlah ada 9 orang kepanitiaan bintek yang pada pembentukannya adalah mungkin sudah 2 atau 1 atau 2 bulan yang lalu di pendopo Kecamatan Cidarja. Dan mohon maaf beliau Bapak Camat juga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, memang ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan bintek kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Cidarja, perlu saya sampaikan bahwasanya kemarin kita mengumpulkan bidang 4 yang membidangi tentang LPG. Silakan untuk dikondisikan masing-masing desa karena kita LPG-nya masing-masing desa, bukan kita tingkat kecamatan. Berarti masing-masing desa kami sudah dikumpulkan bidang 4 atau yang mungkin ditunjuk oleh beliau Bapak Kepala Desa yang mampu untuk apa ini membuat LPG terkait dengan kegiatan pada 2 hari ini, yaitu tanggal 12 dan tanggal 13 besok. Dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan pada malam dan besok hari. Untuk malam ini cukup dengan kegiatan kita seperti ini ya, karena kita tadi baru capek, nanti dilanjutkan besok pagi ya. Besok pagi nanti sekitar jam 8 setelah makan pagi sarapan kita acara foto-foto
yang resmi untuk kita apa ya, buatan NTJ, berarti pakaian batik masing-masing desa, ya, pakaian batik masing-masing desa, atau mungkin bisa saja kaos yang seragam atau gimana, termasuk kelengkapannya. Berarti satu desa nanti satu banner yang tadi kita foto di Dieng, itu sama seperti itu. Masalah tanggal nanti diabaikan, karena kita tahu bahwa kegiatan Bintek satu kecamatan Sidareja sebagian besar menganggarkan dari dana desa tahap 2. Sedangkan tahap 2 belum cair, ya, belum turun. Sehingga silakan nanti dari tanggal bisa dirubah, tapi setelah pencairan DD kedua. Nanti para sekdes sudah paham betul terkait dengan pembuatan LPG, silakan. Tapi kami mohon untuk pembentukan LPG tanggalnya sama, ya. Berarti bukan tanggal sekarang, ya, bukan tanggal 12-13, tapi besok setelah pencairan DD, tapi diusahakan tanggalnya sama, ya, tanggalnya sama. Silakan untuk dikondisikan. Besok pagi jam 7 kita sarapan, jam 8 kita persiapan foto masing-masing desa, 10 desa, kurang lebih 2 jam mungkin selesai. Setelah itu kita persiapan ganti pakaian. Ganti pakaian, mungkin pakaian kaos atau apa. Kita akan melaksanakan arung jeram, ya, arung jeram jam 11, ya. Jam 11 kita adakan arung jeram sampai mungkin sekitar jam 2 atau mungkin jam 3. Setelah itu kita langsung pulang ke Sidareja. Nah, terkait dengan arung jeram, karena mungkin medannya cukup apa ya, ekstrim, ya, kepada bapak ibu yang dimungkinkan mungkin punya penyakit lemah jantung, atau mungkin ya penyakit yang membahayakan, lah. Boleh untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut, tapi karena kita mengingat kita kerjasama dengan IOD Wangga adalah paketan, ya. Jadi orang nanais tidak nanti tidak ikut kembali untuk biaya arung jeram, karena dari awal kita paketan, ya, kita paketan, kita sampaikan ke semuanya bahwasanya untuk paketan arung jeram, paketan kita menginap di sini semuanya paketan, termasuk yang kita kemarin awal kita berangkat yang ikut 131, kenyataannya ada 129. Nanti kita ngobrol bareng dengan beliau, Pak Kudin, selaku manajer dari Dewangga, mudah-mudahan bisa memaklumi. Dan juga kepada teman-teman kami dari desa, jaga kondisi kesehatan, ya, karena kita pergi dari kecamatan Sidareja ke sini mungkin dengan protokol kesehatan yang bagus lah, ya, kita akali dengan star yang berbeda-beda. Untuk Tegalsari, Margasari, Tinggarjaya, kita star dari Tinggarjaya. Untuk Sidareja, Gunungreja, Sidamulia, dan Sudagaran, kita star dari Sidareja. Dan juga untuk desa yang gunung, Penyarang, Marudang, dan Kunci, star dari Kunci. Nanti kembali lagi sesuai dengan awal, yaitu star. Mudah-mudahan dari kita berangkat sampai nanti pulang lagi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga untuk kegiatan lain, dimohon nanti istirahat total, ya, macam nanti begadang lah, ya. Karena ini masih di masa pandemi, sehingga tidak bisa sampai larut malam, ya. Sampai larut malam kita menghargai, kita dari Cilacap ke Banjarnegara juga kita menghargai aturan-aturan yang diterapkan di Kabupaten Banjarnegara. Itu saja sementara dari saya, karena tadi ada yang bingung nanti setelah acara ini mau foto-foto atau gimana. Yang jelas foto-foto dengan kegiatan LPG nanti, berarti besok, hari Minggu tanggal 13 jam 8 pagi setelah sarapan pagi, diperkirakan untuk 10 desa 2 jam cukup. Ya, 2 jam kita ganti pakaian, pakai kaos, ya, pakai kaos. Tapi biasanya kalau training bisa melorot, ya,
Kalau pakai training bisa melorot, silakan disesuaikan untuk arung jeram besok jam 11. Karena nanti jumlah kita banyak, sekitar 150-an. Ini berikut dengan beliau dari kecamatan. Nanti sudah dipaketkan semua untuk ikut arung jeram. Persiapan bagi yang belum pernah, belum pernah ke kegiatan arung jeram, jangan khawatir, karena pemandu arung jeram sudah berpengalaman. Ada juga dari kecamatan Sederja yang jadi pemandu. Nanti mungkin ada yang kebagian dari teman-teman kita yang dari pemandunya ada dari kecamatan Sederja. Mudah-mudahan nanti bisa kenalan, karena kemarin pada waktu kami melaksanakan kegiatan yang serupa di sini, kenalan jebule wong Cipari, jebule wong Sidarja. Itu saja terkait dengan kegiatan malam hari ini. Mungkin dibatasi oleh kru Dewangga, mungkin sampai jam berapa ini, ya? Untuk kegiatan ini sampai jam berapa? Yang molor jam 11, tadi disampaikan jam 10, ya. Disampaikan jam 10 berarti maksimal jam 11 lah. Karena kita tahu, kita keadaan kondisi mungkin capek, istirahat, supaya besok kita menghadapi kegiatan lain dengan kondisi yang fit, dengan keadaan yang baik. Kita pesan, jaga kondisi dan patuhi protokol kesehatan secara maksimal, karena kita tahu adalah kita orang yang menjadi contoh di masing-masing desa. Perangkat desa itu dipandang oleh masyarakat sebagai figur, figureke padane maskeran ora tau, mungkin masyarakatnya lebih aneh. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada IO dari Dewangga, beliau Bapak Udin selaku manajer. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kami untuk menyelesaikan kegiatan kita yang ngobrol-ngobrol lah dengan beliau di kegiatan pada malam hari ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dari Pak Sami tadi juga, para kades Kecamatan Sidarja, kades Kepala Desa Margasari, Kepala Desa Tinggar Jaya, Kepala Desa Tegal Sari, Kepala Desa Gunung Reja, Kepala Desa Sidarja, Kepala Desa Sida Mulia atau yang mewakili, Kepala Desa Sudagaran, Kepala Desa Kunci, Kepala Desa Penyarang, dan Kepala Desa Karanggedang yang kami hormati, beserta seluruh jajaran perangkat desa yang hadir pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita semua, semoga semua berbahagia, ya Bapak Ibu sekalian, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, taufik dan inayahnya, malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bertatap muka dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sekecamatan Sidarja. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tentunya karena kita melakukan kegiatan di wilayah kabupaten lain, kita juga menghormati apa yang diberlakukan di wilayah ini terkait dengan pandemi COVID-19. Tentu tak henti-hentinya kita selaku aparat pemerintah untuk tetap menyampaikan
tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kepada diri kita, untuk selalu tidak lalai, selalu tidak lupa bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita masih ada pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus senantiasa melaksanakan prokes ya, secara ketat, baik itu memakai masker, ya ini kita sedang melaksanakan makan tentu tidak menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, silakan diatur secara mandiri untuk bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya kegiatan ini juga ingin atau mempunyai tujuan yang sangat bagus, paling tidak sebagai refresh yang mungkin dalam setiap harinya kita melaksanakan tugas, dibebani dengan tugas pekerjaan, baik itu administratif maupun kepamongan terhadap masyarakat, tentunya kita memerlukan semacam penyegaran baik dari sisi materi maupun dari sisi psikis ataupun dari fisik ya, kita perlu penyegaran. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada malam hari ini kita kembali ke wilayah masing-masing dalam keadaan refresh dan menjadi charge, sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. Bapak Ibu sekalian, dalam forum ini saya teringat dengan mitra kita juga di desa yang mungkin suatu saat bisa dilaksanakan bersama, karena dengan BPD, terus terang ya, dengan Badan Perwakilan Desa itu adalah mitra kita juga. Mungkin di kesempatan yang lain bisa dilaksanakan bersama, sama seperti ini, dengan perangkat desa bareng gitu, jadi mungkin terasa akrab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena ini sudah cukup malam dan waktu sudah dibatasi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Terima kasih.